Assalamualaikum. Yuk Polo Nenek, masuk dapur lagi. Hari ni seperti Nenek janjikan, nak masak gulai ya. Gulai yang full, okey? Nek Mami bukan kasih gambar saja. Nek Mami akan kasih resepi sekali ya. Tunjukkan cara-cara bagaimana untuk memasak gulai ya. Yuk masuk dapur, masak sama-sama. Bahan yang diperlukan: serai, halia, daun salam, itu paru dan juga daging ya anak-anak. Kalau boleh gunakan daging urat dan tetelan ya. Gunakan rempah kurma, bawang putih dan juga bawang merah ya. Jangan lupa santan juga ya, bahan mustahak tu. Panaskanlah minyak di api yang perlahan ya anak-anak. Nenek Mami dah silap. Api besar, tengok tu dah terangus periuk. Masukkanlah serai, juga halia ya. Dan juga bawang putih. Tumis sehingga wangi. Allah, banyak pula dia punya asam. Api besar sangat ya anak-anak. Minta maaf. Sudah boleh masukkan bawang merah yang sudah dikisar ya anak-anak. Dan tumis sehingga harum baunya. Setelah bahan tumisan kita garing dan mewangi anak-anak, bolehlah masukkan rempah kurma. Dan juga jangan lupa dikacau-kacau sehingga rata ya. Setelah rempah garing, bolehlah masukkan air ya anak-anak. Masukkan air secukupnya dulu dan dikacau-kacau sehingga rata. Sudah boleh masukkan daun salam ya anak-anak. Daun salam ni fungsinya untuk melembutkan daging juga ya anak-anak. Sudah boleh masukkan paru ya anak-anak. Paru ni nenek sudah rebus yang sebenarnya. Dan masukkanlah juga daging ya anak-anak. Daging ni nenek sudah hiris ya. Hiris tipis-tipis. Jadi senang anak-anak. Cepat dia empuk ya. Ni dayo mendadak ya anak-anak. Tu sebab nenek pakai daging biasa. Kalau sebenarnya anak-anak gunakan tetelan dan juga daging urat. Paling sedap, okey. Ini resepi asal dari kakak ipar nenek ya, Kak Enca. Masaklah di api yang paling perlahan ya anak-anak. Macam gitu. Lepas tu ditutup ya. Masak sehingga ia mengeluarkan air daging ya anak-anak. Macam gini ya, air daging sudah keluar ya anak-anak. Sudah boleh ditambahkan air. Letaklah air secukupnya ya anak-anak. Dan tutup balik ya anak-anak dan masaklah di api yang perlahan sehingga ia empuk ya. Boleh test rasa ya anak-anak, kalau kurang garam ke apa boleh ditambah ya. Nenek nak bagi tip rahsia supaya daging cepat empuk ya anak-anak. Nenek letak sudu kaca di dalam. Tu sebab kalau masak sup-sup atau daging-daging, nenek lepaskan sudu kaca di dalam kuah tu ya. Tu sebab dagingnya cepat empuk, okey. Sudah boleh masukkan santan. Masukkanlah santan lebih kurang santan kecil 2 kotak tu saja ya anak-anak. Jangan masuk lebih pula, nanti jadi masak lemak pula, okey. Masak gulai ni seakan lauk sup ya anak-anak, tapi diletakkan santan. Sudah boleh masukkan bawang goreng, secukupnya dan kacau-kacau sehingga rata. Dan juga jangan lupa ya anak-anak, masukkan juga daun sup dan daun bawang ya. Dan dikacau sehingga rata. Alhamdulillah, lauk ni sudah masak anak-anak. Syukur, alhamdulillah sudah siap. Hidangkanlah bersama lontong, paru goreng dan juga bergedil dan juga sambal kicap ya anak-anak. Sambal kicap paling mustahak, mesti ada ya. Barulah sedap lauk gulai kita ni ya. Ini akan jadi makanan hidangan permanen hari raya nenek. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Encia. Resepinya sedap. Terima kasih sudi datang kemari. Salam sayang. Jumpa lagi.